Alhamdulillah hari ini kita diundang ke istana dalam rangka Jakarta. Alvandra Dewangga menjadi pemain ke-12 yang sejauh ini sudah diumumkan dipanggil Timnas Indonesia U24 untuk Asian Games 2022. Belum ada pengumuman skuad final. Dewangga menjadi pemain ke-4 PSIS yang dipanggil Timnas U24. Sebelumnya tim asuhan Indra Syafri sudah lebih dulu memanggil Haikal Al-Hafiz, Adi Satrio, dan Muhammad Lutfi Kamal. Melalui surat PSSI nomor 3506 AGB 529 IX 2023, Kakang dan Robi diproyeksikan tampil bersama timnas yang akan tampil di Asian Games ke-19 di Hangzhou, China, tulis pernyataan Persib di laman klub. Kedua pemain Persib itu dikabarkan sudah menjalani pemusatan latihan PC bersama Timnas Indonesia U24 di Jakarta sejak tanggal 7 September. Memang Indra Syafri sudah mengumpulkan beberapa pemain yang tersedia untuk berlatih di Jakarta. Jadwal Timnas Indonesia di Asian Games mulai tanggal 19 September. Lalu ada Hugo Samir dari Borneo FC, Kadek Arel dari Bali United. Dan tiga pemain terakhir adalah slot senior yang kemungkinan akan diisi oleh Jordi Amat, Rahmat Irianto, dan Mark Klok. 12 pemain yang sudah dipanggil Timnas Indonesia U24 Asian Games 2022. 1. Alvandra Dewangga. 2. Haikal Al-Hafiz. 3. Adi Satrio. 4. Muhammad Lutfi Kamal. 5. George Brown. 6. Robi Darwis. 7. Kakang Rudianto. 8. Hugo Samir. 9. Kadek Arel. 10. Jordi Amat. 11. Rahmat Irianto. 12. Mark Klok.